Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi ya di channel YouTube-nya Bang Tawon nih guys. Oke, jadi di sini Bang Tawon sudah lama banget nih nggak buat konten lagi untuk di YouTube ya guys ya. Apakah kalian masih nonton video-video Bang Tawon yang jarang upload ini? Wow. Atau sudah pindah ke channel lain ya guys ya? Oke, jadi di video kali ini Bang Tawon bakal buat konten lagi, yaitu spin senjata shotgun, teman-teman. Shotgun 2 jutaan lebih guys ya. Oke, kita langsung aja ke Lucky Royale-nya guys. Nah, jadi di sini ada shotgun 2 jutaan lebih ya, kemungkinan harganya ya guys ya. Nah, yaitu shotgun Scorpio Setter ya guys. Nah, di sini adalah untuk animasinya. Dan di sini ada penampilan barunya, yaitu seperti itulah ya teman-teman ya. Nah, di sini ada emote, efek ya teman-temannya, efek ketika saat sehabis ngekill ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah efek killnya juga. Lumayan seram ya guys ya. Nah, jadi di sini Bang Tawon ada diamond 1000 diamond teman-teman. Dan di sini ada untuk apa ya? Token apa sih, biji-biji gitu ya teman-teman ya, nggak tahu namanya biji apa ya teman-teman ya, untuk bisa nukerin senjata Evo Gun ini teman-teman. Kita harus mengumpulkan 40 ya teman-teman ya. Oke, jadi aduh sebentar teman-teman, suaranya agak kecilan ya. bentar. Oke guys, sudah ya. Jadi di sini Bang Tawon mau nyoba speed senjata ini teman-teman. Dan diamond Bang Tawon di sini cuma ada 1000 teman-teman. Apakah cukup dengan 1000 diamond untuk spin konten shotgun ini teman-teman? Jadi daripada kita lama, langsung aja kita gas ya teman-teman ya. Jangan ingatkan lagi, kita spin pertama 19 diamond teman-teman. Apakah bisa dapat? Oke, masih belum ya guys ya. Oke, kita lanjut aja spin yang kedua, yaitu spin 5 kali spin ya teman-teman ya. Kita coba 5 kali spin, semoga aja hoki teman-teman. Semoga aja hoki. Oke, terus belum dapat teman-teman. Oh, ternyata kita belum dapat ya guys ya. Lanjut 5 kali spin lagi teman-teman. Semoga aja kita dapat ya teman-teman ya. Terus oke, ternyata masih mendapatkan backgroundnya teman-teman. Ternyata shotgunnya belum kita dapat guys. Agak lumayan susah ya ternyata shotgun ini ya guys ya. Oke, kita spin yang ketiga teman-teman. Spin 5 kali yang ketiga teman-teman. Oke, belum dapat sepertinya. Oke, lanjut spin yang keempat teman-teman. Let's go. Semoga aja ini yang keempat hoki teman-teman ya, atau dapat lah ya. Harusnya shotgun seperti ini untuk senjatanya nggak susah ini gitu. Jadi kita tap-tap dulu gitu ya kan. Kita langsung aja spin 5 kalinya, semoga. Nah, itu tadi sepertinya dapat kita ya guys ya. Nah, kan benar kan, selamat. Oke. Okay. Akhirnya alhamdulillah guys ya. Bang Tawon sudah mendapatkan senjata shotgun shotgun 6 ya guys ya. Maksudnya shotgun 6 ya guys ya. Nah, itu kita sudah dapat ya, walaupun masih level 1 masih mungil ya guys ya. Fucek dari gue. FUCK fucek. Tapi ya lumayan. Oke, untuk bentuk shotgunnya ya mungil sekali gitu. Bentuknya lucu gitu ya guys ya. Karena masih level 1. Oke. Oke guys, jadi Bang Tawon akhirnya cuman menghabiskan nggak sampai 500 diamond teman-teman. Dan sini bijinya Bang Tawon cuman dapat 2 ya guys ya. Nah, di sini untuk efek killnya tadi lumayan bagus ya. Tuh efek kill dan oke, Bang Tawon sudah dapat shotgunnya guys. Kita buka dulu di senjata ya guys ya, untuk ngecek senjatanya. Bakal kita bawa ke lobby dulu ya guys ya. Nah, itu tadi jadi kontennya Bang Tawon untuk spin senjata, ternyata nggak harus menghabiskan banyak-banyak diamond guys. Dan di sini masih level 1 ya, masih mungil ya. Dan di sini kalau mau beli 30 bisa menghabiskan 600 diamond gitu.
Nah, jadi kita nunggu-nunggu gratisan aja ya, guys ya. Untuk nunggu upgrade-nya. Nah, jadi kita langsung aja bawa ke lobby ya, guys ya, senjata Evogan yang terbaru ini. Walaupun masih mungil, tidak masalah ya, guys ya. Kita bawa ke lobby. Ya, seperti inilah bentuknya, mungil-mungil enggak masalah ya, guys ya. Kita bawa ke lobby aja dengan PD, dan ini adalah shotgun yang sebelumnya gua pakai, yaitu masih level 5 ya, guys ya. Nah, kita pakai aja dalam lobby, guys. Yang masih mungil dan yang masih level 5 kita tinggal aja, guys. Kita tinggal aja yang shotgun level 5 ini kita pakai di lobby ya, guys ya. Nah. Ya, lumayan lucu ya, seperti shotgun 2 gitu, agak mungil-mungil gimana gitu ya kan. Oke. Tapi ya tidak masalah ya guys ya, karena dia masih shotgun level 1 gitu. Oke guys, jadi thank you semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa dibantu like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe channel YouTube Bang Tawan, jangan lupa di subscribe. Oke, thank you semuanya. I love you all.